بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد الحمد لله Pada malam yang berbahagia ini, yaitulah malam satu Syawal, setelah kita menyempurnakan Ramadan kita pada tahun 1440 ini selama 30 hari. Allah Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran, وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ maknanya sempurnakan bulan itu, bilangan dia. Sama ada bulan cukup 30 hari ataupun 29 hari. Mana bulan Hijri ini di antara 29-30. Tak ada lebih dan tidak ada yang kurang. Kemudian walitukabbirullah. Bila sudah sempurna Ramadan, sama ada genap 30 hari ataupun biru'yatil hilal, dengan kita tengok anak bulan, maka pada saat itu hendaklah kita bertakbir mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka sifat orang mukmin, sifat orang yang beriman, iaitulah mengagungkan Allah sebagai tanda syukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat dan anugerah yang besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, iaitu syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Hari-hari Ramadan yang kita lalui, tentulah para jemaah sekalian masih terasa kehangatannya. Siang hari panas, dahaga kerana tak boleh minum dan tak boleh makan. Pada malam hari panas mata kita dengan tangisan kerana mengharapkan keampunan Allah Azza wa Jalla, mengharapkan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka, dan mengharapkan Allah Ta'ala redha kepada kita. Karena itulah di akhir Ramadan kita banyak berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'afu anna. Para jemaah sekalian, itulah doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang apa yang kita nak baca kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Maka Nabi jawab, Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'afu anni. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang Maha Pengampun, suka memaafkan hamba-hambamu, maka maafkanlah kesalahan kami. InsyaAllah, kehangatan tahajud kita pada malam Ramadan, lebih-lebih lagi pada 10 akhir Ramadan itu, InsyaAllah, dengan titisan air mata yang menitis, walaupun beberapa titik, akan memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla dan memadamkan api neraka, InsyaAllah. Para jemaah sekalian, kata di para pendakwah, kita ni di antara dua. Sebelum datang Ramadan, kita kata ahlan ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Bila Ramadan datang, orang-orang yang baik-baik, Masya Allah, Tabarakallah, yatanafasun, mereka berlumba-lumba, berebut melakukan amal ibadat sebanyak mungkin. Ada juga orang yang berpuasa sekadar meninggalkan makan dan minum, meninggalkan perbuatan yang membatalkan puasa, tak lebih daripada itu. Kemudian di saat nak berbuka puasa, kita telah bukan lagi dapat mengawal nafsu, bahkan dapat menguatkan nafsu dengan menu-menu, dengan bazar-bazar yang mengeluarkan makanan yang pelik-pelik. Maka kita mengatakan tahqiqus siyam, nak merealisasikan puasa itu, kita kalau mengikut suasana, kita tak mampu nak buat. Macam mana kita nak mampu dengan sekali pergi turun ke bazar yang berakhir dengan bazir Ramadan, bermula di bazar berakhir dengan bazir. Sebab apa? Banyak sangat beli yang akhirnya tak termakan. Maka tujuan kita pendidikan Allah Ta'ala beri puasa ini, pendidikan dia ada dua sebab, tuan-tuan tanda.
Yang pertama, kelebihan yang pertama dari sudut nak menjaga tubuh kita. Orang yang nak jaga tubuh dia, maka itulah waktunya bulan puasa kita kawal makan minum kita dan kita jaga kedudukan kita, maka dia mendapat banyak faedah dari sudut kesihatan. Walaupun hadis sumu tasihu itu ada ulama hadis mempertikaikan kesahihannya, tapi dari sudut realitinya para atibba, para doktor, para tabib mengatakan manfaat pada kesihatan itu besar. Tetapi matlamat besar kita bukan nak kuruskan badan, bukan nak turunkan timbangan, tetapi yang besar kita iaitulah kita nak didik jiwa dan nak mendidik nafsu kita supaya terkawal, dapat menundukkan mereka, nafsu duduk di bawah peraturan Allah Azza wa Jalla. Itu matlamat puasa. Kemudian kita tengok, kita berpindah kepada mazahir wahdatil muslimin. Disyariatkan puasa itu adalah merupakan suatu simbol ataupun suatu tanda yang zahir tentang kesatuan umat Islam di dalam ibadat puasa. Ada beberapa tempat yang kita nampak kesatuan. Yang pertama, kaifiyatus saum, cara puasa. Senang ya, bermula daripada fajar sampai ke maghrib habis kita. Cuma berbeza dari sudut waktu panjang pendek. Ni orang duk siar dalam video di Sweden, beberapa tempat yang semayan terawih matahari ada lagi tu. Mana tempat? Arctic nama tempat tu, apa nama? Dia tunjuk video, dia kata aku sudah solat terawih tapi matahari sebelah ni ada, sebelah ni gelap. Masya Allah, kita kata itulah keajaiban, peliknya kejadian yang Allah Ta'ala tak di makhluk dia ni. Tempat kita ni tak jumpa dah. Kalau kata cerah lagi tu, bukan matahari dia tu, cerah lampu. Tapi tempat dia ada. Ini ni antara negara. Ada yang negara yang puasa 20 jam, ada yang 23 jam. Masya Allah, tabarakallah. Kita sini kena 13 jam pun tak mudah dah puasa penat kan. Kemudian di antara kesatuan umat, kita mula pada waktu yang sama, iaitulah waktu fajar, dan berakhir pada waktu maghrib. Nah, cuma tempoh tu berbeza-beza, tengok di mana negeri yang kita ada. Kita kata alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi anugerahkan kepada kita peluang untuk kesatuan. Yang ketiga, alwanul ibadah. Dari sudut bentuk ibadahnya, sama je bulan Ramadan ni. Yang pertama sekali, puasa. Kemudian baca Quran. Kemudian qiyam Ramadan yang kita panggil tarawih. Dan juga tahajud. Alhamdulillah, masjid-masjid kita amir, subur, meriah pada bulan Ramadan. Sebagaimana kata orang, meriahnya di kampung halaman pada saat ini, orang-orang tua di kampung suka tengok. Duduk termenung dekat telendok jendela rumah dia tengok, Masya Allah tabarakallah, 10 kereta parking depan tangga. Lepas raya 3 hari, ni enggak basikal buruk ada depan tangga, Masya Allah tabarakallah. Itulah halul masjid. Keadaan masjid kita berlaku tu juga lah. Bulan Ramadan, Masya Allah, parking tak cukup. Sampai JK masjid terpaksa mesyuarat, parking 8 dan parking 20. Lepas raya tak sedap memikir nak parking dah lah. Nak letak mana apa boleh, sebab tak ada orang lagi. Sunyinya masjid, rumah-rumah kita ni, tempat-tempat surau balasah kita ni, sebagaimana sunyinya orang-orang tua di kampung. Itu dia baik. Yang pentingnya bulan Ramadan kita nampak kesatuan umat, semuanya pakat berlari berlomba ke masjid. Masalah yang ketiga, puasa yang kita lakukan itu iaitulah lambang keikhlasan. Orang tak boleh nak tunjuk riak dengan puasa. Dengan semayang boleh tunjuk Allahu Akbar, bunyi orang masuk perah, masuk, oh gini selalu. Mula-mula takbir tu duk tengoklah kat atas, tengok cecok lah berapa. Eh, balas masjid ni tak ada orang cai. Tak, banyak tai cecok. Bunyi pintu orang buka, gini tunduk selalu. Maknanya dalam solat boleh. Boleh orang nak berlakon, tapi puasa nak berlakon ke siapa? Semua orang lapar berlakon. Kalau pergi tepi lah, lapar gini, tak sedut cerita aku, tak makan juga.
Jadi orang panggil tak boleh nak menyuhu, nak menunjuk tak boleh. Cerita seorang Arabi. Arabi ni seorang penyair, sastrawan dia ni. Dia masuk, dia tengok seorang laki-laki khusyuk duk solat, khusyuk panjang sujud dia, panjang rokok dia. Orang Arabi, orang Badui tadi pun cakap dengan jiran di hadus sebelah dia. Dia kata, "Ma Ahsan, Masya Allah, comelnya solat orang ni. Betapa khusyuknya dia." Orang yang semaya tu dengar kawan hidup cakap. Lepas dia semaya, bagi salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dia pun balik ke orang Badui tadi. Dia kata apa? "Wa ma'azalika fa'inni sa'im." Dia kata, "Saudara, mu tengok aku semaya khusyuk ni. Hari ni saya puasa juga tu." Oh, Masya Allah, tabarakallah. Di sinilah kata para ulama, puasa ni nak tunjuk khusyuk tak boleh, kecuali kena beritahu, "Aku puasa hari ni." Barulah orang tahu, oh dia puasa. Wah, jadi ni, kata di Arabi, Arabi pun baca syair lah dia. "Salla fa'ajabani, wasama farabani, nahil qadusa anil musalli sa'im." Dia kata, dia semaya, aku kagum dengan solat dia. Nampak khusyuk. Wasama, dia puasa apa dia nak nunjuk aku. Masya Allah, dia boleh riak dengan aku. Ya haula wala quwata illa billah. Itu yang dikatakan oleh para ulama ketika menafsirkan illa saum fa innahu li wa ana ajzib. Ketika nak tafsirkan hadis kursi, Allah kata semua amalan amadalah yudhaaf, digandakan, kecuali puasa, kerana puasa itu untuk aku dan aku akan balas apa yang dia buat. Jadi para jemaah sekalian, puasa tak boleh nak riak, kecuali puasa sunat bolehlah. Kalau hari Senin kita puasa, hari Khamis puasa, orang yang mari ajak, dia kata awak tak tahu ke hari ni hari Senin. Oh, sedap selalu. Nampak sah semangat dia tu dah. Baiklah. Isu yang keempat, at-tauqit bil ashuril qamariyah. Puasa diambil kira waktu dia dengan bulan. Bulan qamari, bulan-bulan. Bukan bulan ikut matahari. Jadi kita tengok sehari dalam setahun ini ada 364 hari 19 jam dan 49 minit. Ha. Berapa hari? 364 hari 19 jam dan 49 minit. Maknanya perbezaan di antara bulan-bulan matahari dengan bulan qamari, bulan-bulan ni 10 hari setahun. 10 hari setahun kita akan jadi cepat. Karena tu bulan kita ni berubah. Sekali duduk di musim sejuk, sekali di musim bunga, sekali musim panas. Ni bulan Ramadan ni. Bahasa dia gerak. Kalau Allah Taala buat satu je, bulan Ramadan duduk di bulan September kita kata. Panas tak mahu lagi tu. Nah, tapi oleh kerana bulan Ramadan duduk di bulan mana? Duduk di bulan puasa, bulan Ramadan. Bulan puasa di Ramadan, maka Ramadan bergerak. Yang tak, yang sabitnya bulan Syamsi. Itu tetap. Bagi solat semaya kita akan ikut bulan, ikut matahari. Pasal apa? Sebab dia bersifat harian. Daripada dulu aqimis solat tadi dulu ke Syamsi. Tapi bila mari ibadat lain, haji, puasa, dia akan ikut bulan qamari. Sebab dia tahunan. Itu dia panggil tahunan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa, yang maha kaya ni, nak kita ni hamba-hamba dia merasai, menjiwai bahawa kita boleh rasa musim panas puasa betapa nikmatnya kalau aku puasa musim sejuk. Ingat tak? Kita ingat dalam 10-15 tahun dulu kita puasa di sini musim sejuk. Ha, banjir nak kita raweh. Ada. Ini pun dalam masa mungkin dalam 20 lebih tahun kita akan pusing balik. Dia akan jadi musim sejuk. Sekarang ini kita berada di musim panas, kita kata alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kepada kita supaya manusia ini merasai, sentiasa ingat, sekali aku musim panas, sekali musim sejuk. Masya Allah tabarakallah, biarlah kita ingat ibadat yang bersifat harian dia ikut matahari, ibadat yang bersifat tahunan maka dia ikut bulan. Yang kelima, para jemaah sekalian, berakhirnya Ramadan, banyak perkara yang kita kena ingat.
Yang pertama sekali kita kena muhasabah. Aku sepanjang tahun ni, sepanjang Ramadan tahun ni, apakah pencapaian yang telah aku buat? Kalau kita duduk di akhir Ramadan, kita boleh cek lagi. Pasal itulah para ulama kata al-amalu bil khawatim. Amalan kita ni orang tengok hok penutup. Ada setengah orang ni dia perah. Dia kata ustaz minta maaf lah. Saya tahun ni pakai kira dok lah. Kata dok berapa? Pakai dok lah terawih tahajud pun. Pasal awal Ramadan pun ni lemah. Tengah lemah lagi. Jadi kalau tengah hari pakai gini kira tahu rupiah lah mula-mula. Kita kata lah ibda'ul an. Mula sekarang. Jangan tunggu tahun depan. Sebab apa? Al-amalu bil khawatim. Amalan itu orang tengok pengakhiran dia lagu mana. Mana walaupun di awal Ramadan dia lara, contoh tengah Ramadan lara lagi, tapi akhir Ramadan dia masih dia sempat lagi yutan balik ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla dengan tadarusnya, dengan tahajudnya, dengan masya-Allah istighfar, dengan taubat, insya-Allah orang-orang ini layak untuk masuk dalam kumpulan Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allah Taala mempunyai senarai orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka pada setiap malam Ramadan insya-Allah. Inilah peluang kita yang besar. Yang terakhir perbincangan kita para jemaah sekalian iaitulah tentang Al-Eid, tentang hari raya. Sekarang ini alhamdulillah malam ni kita berhari raya. Dan hari raya ini Allah Taala ajar kepada kita supaya bertakbir walitukmilul iddata walitukabbirullah. Nalah kamu sempurnakan bilangan dan bitar takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Takbir ini berterusan sampai ke raya, solat raya esok. Tapi malangnya zaman kita ini kita tak apa nak takbir. Hok takbirnya siapa? Setelah diswastakan. Balik rumah bunyi orang tu lu takbir. TV dengan radio tu lu takbir. Tuai rumahnya kau duk buaya yang tanya. Ya. Hidupkan malam ini dengan takbir. Dan teruskanlah hok kita biasa lagi kita solat tahajud malam ni. Jangan kata Allah saya bulan Ramadan tak tinggal tahajud. Malam raya tak ada. Kita kata ya Allah. Nampak kepincangan, nampak kegagalan itu awal sangat. Kata di para ulama, besi yang keras, besi keras, tapi waktu dia panas lembek, kita boleh nak buat tukur, boleh nak buat pedang, boleh buat pisau, boleh. Kalau dia dah sejuk, jangan diarak. Ibadat macam itu juga. Ketika kepanasan masih lagi panas suasana Ramadan ini, kita teruskan ibadat kita di akhir malam insya-Allah, teruskan dengan baca Quran, maka dia akan berterusan sampai Ramadan yang akan datang insya-Allah taala. Jadi dalam kita perhatikan perayaan dalam Islam ini ada beberapa perkara. Yang pertama, tanda tuan-tuan, perayaan kita ini berbeza dengan orang lain. Dalam Islam ini yang pertama sekali ayyamul ayyad, hari-hari raya kita ni sama pembesar dengan orang kecil, sama orang kapur, orang miskin, sama je. Cuma yang bezanya cara sambutan hari raya. Orang kaya kuih dia banyak, kita orang miskin ni kuih tak banyak, tu je lah. Tapi masing-masing menyambut hari raya bergembira. Tak ada orang kata ini raya ni untuk puak kita ni, awak orang kapur tak ada, tak boleh raya. Kita kata tak ada hak awak nak larang saya. Yang kedua, perayaan kita ini bukan semata-mata sejarah, tarikh, tidak. Tetapi untuk nak merealisasikan keagungan kemuliaan umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang dapat melaksanakan ibadat dengan sempurna, maka dia berlayak untuk berhari raya. Sebagaimana kata di ahli syair, laisal id liman labisal jadid. Bukanlah hari raya itu bagi orang yang pakai baju baru je. Walakin id liman amaluhu tazid, tapi hari raya itu hari yang orang amalannya meningkat. Mari pula budak-budak belajar bahasa Arabnya tukar. Dia kata apa? Innamal idu liman zaujatuhu tazid pula dah. Dia kata raya itu bagi orang yang menambah isteri dia. Maruh pokok ustaz hari ni jangan duk main perayaan-perayaan ni benda agama. Dia duk main mentah kepada bahasa Arabnya tukar syair.
kita kata al-aidu liman amaluhu tazid. Hari raya yang hakiki itu bagi orang yang menambahkan, dapat menambahkan ibadat dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi raya ni mereka kata, oh, kenapa perayaan ni? Oh, ingat kau sekian-sekian macam kita sambutan hari kemerdekaan yang ke-20. Cerita merdeka dulu. Duk tayang gambar Tengku Abdul Rahman merdeka tu. Lah, kita bagi kita lah, kita tak tayang gambar orang, kita tayang gambar kita bahawa kita merdeka insya-Allah daripada api neraka setelah kita melalui madrasah Ramadan selama sebulan lamanya insya-Allah. Perkara yang ketiga, hari raya kita ni tauqif telah ditetapkan oleh syarak. Raya berlaku selepas Ramadan. Raya haji berlaku selepas wukuf di Arafah. Cuma khilaf sikit ulama masalahnya nak menetapkan hari raya. Beberapa negara macam kita tahu ni Malaysia, raya kitanya 1 Syawal, esok hari Rabu. Orang di Mekah hari ni, hari Selasa dia raya dah. Dia nampak anak bulan. Perbezaan sehari dua hari berlaku. Orang-orang yang di negara yang tidak ada pusat Islam, di negara Jepun dan beberapa negara. Semalam sibuk sahabat-sahabat kita di Jepun duk mesej, "Ustaz, raya dah kau ni?" Dia tunjuk gambar ahli jemaah dia duduk cuaka, duduk tunggu. Nak maya terawih ke? Nak takbir? Kita kata apa? Dia kata Malaysia macam mana? Kata majlis raja-raja sudah istihar raya hari Rabu. Kok dia apa kata? Allahu Akbar, takbir selalu. Maksudnya dia tak tengok anak bulan. Dia tidak ada pusat Islam. Dia ikut di mana negara yang paling dekat. Jadi kita dengan Jepun ni dekat. Walaupun 5 jam lebih perjalanan, tapi dari sudut masa, beza dia dengan kita 1 jam. Mana kita lah ni pukul 9, dia pukul 10 malam. Itu yang beza. Tidak banyak. Yang ke, maknanya hari raya ini, tauqif, tak boleh kita nak ubah-ubah, pindah-pindah tak boleh. Yang keempat, hari raya kita ini, la sawma fiha, tak boleh puasa. Kerana dia termasuk dalam hari menjadi diafatur rahman, hari tetamu Allah Azza wa Jalla. Jangan main-main. Yang kata saya warok tahun ni, air raya pun nak puasa juga. Kita kata la ya akhi, haram puasa pada air raya. Air raya fitri, air raya adha, dan tiga ayyamu tashrik salasa. Hari tashrik, hari 11, 12, 13 Zulhijjah. Nabi kata ayyamul tashrik ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari tashrik itu hari kita makan, hari minum, hari berzikir. Mana kalau dia puasa warak, lah haram perbuatan. Yang kelima, hari raya adalah merupakan hari ijtima', hari berkumpul. Karena itu dalam hadis yang telah kita baca dalam bab air raya, Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat, bawa keluar semua sekali. Anak-anak, orang perempuan, yang wuzu, yang haid, bawa sekali pergi tempat musalla al-Eid. Nak tunjuk betapa meriahnya, ramainya umat Islam. Jadi tempat kita ini terbalik pula, surah hak kecil, hak 4-5 orang pun cari tu email juga waktu tubuh itu. Kita kata salah tu. Tidak tepat. Yang tepatnya satu qaryah ni berkumpul di satu tempat untuk nak menyatakan betapa meriahnya hari raya ni ramah. Kalau boleh pak kawasan kita ni habis tikas jaduh hapa belaka so keliling baru dia panggil meriah. Orang pakak mari belaka. Nah, ini. Tapi kita tak boleh lah. Orang kapur ni dia nak surah dia jadi raya juga. Yang keenam, hari raya fitrah iaitu lah berkait juga satu lagi ibadat, nama dia ibadat al-zakatul fitri. Kena pakat keluar belaka pada malam ni dan berakhir sebelum hari raya esok. Dalam mazhab Syafi'i kata boleh lagi kalau orang terlupa, tapi makruh, dia boleh bayar lagi sampai ke maghrib esok hari raya. Bagi hari raya adha, kita campur lagi pula raya korban. Nak sembelih korban ada masa lagi. Hari raya dan hari tashrik kita kata alhamdulillah. Yang ketujuh, iaitulah hari raya ni dia panggil hari break di antara ibadat dengan tak ibadat. Kita dalam hidup sebagai manusia ni suka tak suka cuti? Suka cuti. Kalau cuti Khamis Jumaat Sabtu tu biasa. Nah, kita sini. Oi Kuala Lumpur ni satu Ahad cuti. Kalau ada lagi cuti lain, oh dia rasa hebat, rasa suka pasal ada cuti tambahan. Allah SWT yang maha mengetahui bahawa manusia ni suka kepada cuti, maka dia paksa cuti satu hari, esok tak boleh puasa, boleh makan, kena makan, kena makan. Bahkan sunnah kita ni para jemaah sekalian, sebelum kita keluar mari solat raya esok, makan dulu baru kita semaya raya.
untuk air raya fitrah, bagi air raya haji iaitulah kita makan lepas tu pun tidak jadi masalah. Yang kelapan, yang terakhir, iaitulah pada hari raya ada keluasannya dari syarak, boleh kita bersuka-suka, boleh kita suka-suka main-main. Nah, kalau ada nasyid-nasyid boleh, tapi janganlah sampai suka kita tu lebih daripada had. Oh, hari ni hari raya ni, habis pergaulan bebas, bersalam laki-laki perempuan yang bukan mahram, pakai yang tertutup aurat, kita kata lah itu sudah di luar daripada konteks perayaan kita orang Islam. Kita orang Islam yang ada tentu, alhamdulillah, tuan-tuan boleh baca dalam risalah yang saya tulis, tajuk dia Aidan Mubarak, Sunnah dan Adab Berhari Raya. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan boleh tengok dari risalah ini ataupun tengok dalam rakaman kita yang lepas-lepas, sudah kita ajar beberapa perkara yang perlu dibuat. Yang pertama sekali, tuan-tuan tengok dari risalah itu, yang kelima, iaitulah ucapan. Selain daripada kita bertakbir, bila kita jumpa sama kita, masing-masing ucap selamat. Apa kita nak kata? Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu ringkas. Itu salam, taqabbalallahu minna wa minkum, salihal amal, menarik. Ataupun kita kata, Aidukum Mubarak, Aidun Mubarak, hari raya yang diberkati. Ataupun kita kata, taqabbalallahu minna wa minkum, wa kullu amin wa antum bi khair. Ini lafaz-lafaz yang diguna oleh ulama-ulama yang terdahulu, ulama para salafus saleh, dan sampai saat ini pun orang yang guna lagi. Maka para jemaah sekalian, sebagai penutup, maza ba'da Ramadan wal Eid, setelah kita melalui hari-hari Ramadan dan kita berhari raya, apakah apa ni muhasabah kita? Iaitulah orang yang cerdik, dia kena tengok balik apakah pencapaian yang telah kita dapat sepanjang Ramadan pada tahun ini. Kita kata kalau baik, falyahmadillah. Kalau tak baik, kita menyesali benda yang telah berlalu, dan kita berazam insya-Allah mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma aid alaina Ramadan awaman adidah. Ya Allah, rezekikan kami dapat lagi bertemu dengan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Wa nahnu fi sihhatin wa salamatin wa sa'ati rizq, dalam keadaan kami sehat wal afiat, selamat sejahtera, rezeki yang luas, dan dapat beribadat sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita berdoalah dengan doa salafus salih, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Akhirnya saya mengucapkan kepada para jemaah sekalian, wa kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.